Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Om P. Di video kali ini saya akan mengganti pelampung bensin dan dinamo starter Kimco Trend SR. Nah, sekarang saya akan ganti dinamo starter motor Kimco Trend SR, rem belakang, rem depan, pelampung, dan akan bersihin CVT karena ini motor Trend SR akan servis besar-besaran ya. Yang pertama, pelampung bensinnya sudah error, jadi saya harus ganti. Ini original ya, Kimco tuh. Kardusnya sih Kimco ya, ini nggak tahu oring atau enggak. Nah, ini saya beli rem juga, rem belakang nih ori ya, saya beli yang ori. Kalau yang depan ini aftermarket ya. Udah lumayan juga sih yang aftermarketnya. Nah, ini dinamo starternya saya beli ori juga ya. Nah, ini ada ketokannya Kimco nih. Tapi kayaknya ini ada GY6 juga ya. Kayaknya sama-sama pior-pior sama nih. Tapi saya belinya sih di toko oren, katanya original ya, original Kimco. Dan seperangkat alat kunci-kuncinya ya, seperti trackernya, kunci buat CVT, kunci L, kunci T nya dari mulai 8, 10, sama 12. Nah, ini saya akan bongkar dulu proses pemungkarannya ya. Ini pemungkaran pelampung bensin dulu. Ini selesai dipasangnya, saya coba kontakkan dulu. Nah, alhamdulillah berfungsi normal ya. Asalnya ini nggak naik ya, karena si tembaga yang di bagian tengah ini, tengah pelampungnya sudah putus ya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah naik bensinnya, sudah berfungsi kembali ya normal. Bensinnya jadi segini ya, nggak full, udah beres ya. Sekarang mau ganti dinamo starter ya, karena dinamo starternya bermasalah. Nah, sekarang saya akan pasang dinamo starter. Saya akan rapikan dulu ininya ya, deck bawahnya dulu. Nah, sekarang bagian kedua, pasang dinamo starter ya, buat Trend SR. Mereknya Kimco ya, kata si penjualnya sini ori. Saya akan pasang ya. Yang sebelumnya udah rusak karena olinya masuk ke dalam sini ya, ke dalam magnetnya, ke jangkarnya, karena si oringnya sudah jelek, bocor oring sininya nih. Di dalam sininya ada oring ya. Sama di sininya juga oringnya udah jelek juga, jadi konslet. Sekarang saya akan pasang dulu.
Nah, sekarang saya akan coba dinamo setir yang baru. Kita kontakkan dulu. Coba, Cong. Nah, alhamdulillah ya, udah jalan nih dinamo starter, berarti bagus ya. Pelampung sudah jalan juga. Dinamo starter sekarang tinggal ganti rem depan, belakang, sama bensin gitu. Nah, sekarang saya akan bongkar CVT-nya ya, sekalian dibersihkan dan cek dulu pandalnya apakah masih bagus atau harus diganti ya. Sediakan cracker ya. Ini sediakan ini juga nih kunci-kuncinya. Kita lihat olarnya apakah masih bagus atau harus diganti ya. Mau serudin PCE. Ini olarnya masih bagus, cuma terlalu berat ya. Nanti saya akan ganti sama yang lebih ringan ya, yang 9 gram ini berat kayaknya nih. Saya akan ganti dulu ya buat saya. Pemirsa, saya mau beli dulu lollernya ya. Ini kan udah jelek. Saya akan ganti yang lebih ringan dari sini. Jadi videonya saya skip dulu ya. Nanti saya lanjut di video selanjutnya. Sekalian ngebongkar CVT bagian ininya ya, kanvas gandanya ya. Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Kembali lagi di video selanjutnya ya.